silakan pimpin salah satu ketua kelasnya untuk memimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan lagu Indonesia Raya. Semua siap berdoa, mulai. Wahyu Alfa, Ahmad Alfa, Peji Alfa,
Pebi. Yang sakit cuma si Kiatro sama si Wisnu ya. Pebi satu lagi. Pebi satu lagi. Pebi kenapa Pebi? Males lupa. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran teknik kreasi bedana lampu. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang tari? Sebelum kita masuk ke materi kita yaitu tari kreasi bedana lampu. Tari itu apa? Menurut kalian yang sering kalian lihat, mungkin kalian pernah menampilkan, pernah menonton sebuah pertunjukan tari atau pementasan tari, apa itu namanya? Tari adalah gerakan. Betul, tari adalah gerakan. Selain itu ada yang tahu? Apa? Tari adalah seni. Tuh. Jadi ada seni, kemudian gerakan, terus apa lagi? Tari tradisional. Yang kalian ketahui tentang tari sebelum kita masuk ke materi kita yaitu tari kreasi bedana lampu. Tari itu apa? Menurut kalian yang sering kalian lihat, mungkin kalian pernah menampilkan, pernah menonton sebuah pertunjukan tari atau pementasan tari, apa itu namanya tari? Ada yang tahu? Apa? Gerakan. Betul, tari adalah gerakan. Selain itu ada yang tahu? Apa? Tari adalah seni. Tuh, jadi ada seni, kemudian gerakan, terus apa lagi? Tari tradisional. Tuh, bisa. Cie, udah ada kuenya. Kemudian tari itu adalah seni, kemudian tari itu adalah tradisional. Ada lagi, minimal 5 deh, apa deh? Nanti kita gabungkan ya, dari kesimpulan teman-teman tadi yang sudah mengungkapkan opininya atau pendapatnya, nanti kita simpulkan, kita gabungkan. Apa sih? Ada lagi? Iya, Saskia. Tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta, gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Itu sudah lengkap jawaban dari Saskia. Tari adalah gerak ritmis yang gerakannya itu sudah ada apa, unsur estetisnya. Tahu estetisnya? Estetik itu keindahan. Jadi kalau dalam tari itu geraknya tidak gerak seperti kita bergerak sehari-hari, tapi di situ gerakannya sudah ada unsur estetis atau keindahannya. Pahamnya itu tentang tari. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang tari kreasi bedana. Tari kreasi, pengertian tari kreasi bedana, kemudian keunikan gerak tari kreasi bedana, kemudian unsur pendukung pada tari kreasi bedana. Ini tujuan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya. Nah, untuk apa sih kita harus mempelajari ini? Ini manfaatnya banyak untuk kalian. Selain kalian bisa mengetahui tentang kebudayaan atau tentang kesenian, ini termasuk dalam seni. Tadi ada yang sudah ungkapkan seni itu tadi adalah kesenian. Jadi kalian manfaatnya ini bisa kalian untuk mengetahui kebudayaan atau kesenian yang ada di daerah Lampung di bidang seni tari. Materi kemarin kita sudah bahas tentang tari kreasi Nusantara. Nah, sekarang kita bahas tentang materi tari kreasi bedana daerah Lampung. Ini akan kita pelajari dan manfaatnya yaitu untuk mengetahui tentang kebudayaan daerah Lampung. Ya. Nah, dari sini apa ada yang ingin bertanya? Sebelum ingin tampilkan video tari, kalian amati video tersebut. Apa itu tari kreasi bedana, kemudian
keunikan gerak tari yang ada nanti di video itu apa saja, kemudian ada unsur pendukung tari tidak. Kemarin kita sudah bahas bahwa unsur pendukung tari itu berupa kostum, kemudian kostum, kemudian gerakan, busana dan yang lain-lain. Ya, paham? Bagi kelompok, sebelum ibu tampilkan video, ibu mau bagi kelompok. Nanti tugasnya kalian berkelompok. Nah, perkelompok ini nanti dibagi satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. 5 orang ini nanti kerjasama, tempat duduknya nanti boleh digabungkan jadi satu. Jadi perlu sudah berkelompok. Ini ada berapa jumlahnya? Berapa? 5 berarti kita hanya bisa dapat 4 kelompok ya, jadi 4 kelompok. Kelompok ibu yang menentukan atau kalian yang mau pilih sendiri? Mau pilih sendiri, nah ibu tentukan saja, nanti tentukan dari absen ini supaya kalian nanti bisa langsung gabung ya kalau sudah ditentukan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 ibu minta si dia, kemudian Ilana, kemudian Fitri, kemudian si Weki sama Repa. Silakan gabung jadi satu. Lima ya. Dia, Ilana, dia, Fitri, Weki sama Repa. Oke. Ya. Kelompok 2 ada Septi, kemudian ada Anggi, Nadia, yang laki-lakinya ada Bintang sama Tutpi. Oke, sudah ingat kelompok-kelompoknya. Kemudian nanti di kelompok 3 ada Dinda, kemudian ada Akira, Nurul, kemudian Sepia, Serara sama Rafiq. Oke, 6 atau 5? Gak apa-apa sih. Oh, berarti si Raranya di kelompok yang lain. Nah, Dinda, kemudian Alvira, Nurul, dan Zakir, yang laki-lakinya Rafiq. Kelompok 3. Kelompok 4 ada Saskia, Janeta, Reni Mas, kemudian Nadia, sama Rara. Yang laki-lakinya ada? Oke. Nah, sekarang ya, silakan kalian gabung dengan kelompok yang sudah ikut tentukan. Kemudian waktunya boleh kalian gabung jadi satu. Oke, oke. Janeta, Reni Mas, kemudian Nadia, sama Rara. Yang laki-lakinya ada? Oke. Nah, sekarang ya, silakan kalian gabung dengan kelompok yang sudah ikut tentukan. Kemudian waktunya boleh kalian gabung jadi satu. Oke, oke. Siapa nih? Kayaknya dia kan. Jangan dia.
Di sini kamu ambil kursi di sini, enggak apa-apa. Kalau enggak ini dimundurin sekarang. Tapi bacaan yang di depan ini gak kelihatan. Itu lembar kalian nanti diskusikan. Aku juga iya. Kayak mana nih? Sambil kalian mengamati video, sambil kalian boleh mengkorak-korak atau menulis apa yang kalian ketahui tentang video tadi yang ditampilkan. Paham, Mak? Apa kode? Tapi lah. Apa dia di situ apa ya? Di sini. Oh iya. Nggak kelihatan cok kecap manisnya. Iklan guys, iklan. Ada beberapa tadi yang akan ditampilkan. Kalian amati semuanya. Yeah.
Iklan guys, iklan. Ada beberapa tadi yang akan ditampilkan. Kalian amati semuanya. Ambilin HP kita bisa enggak? Yang aslinya sekarang bakal tampilkan tari bedana.
Ide yang kedua yaitu tentang tari kreasi bedananya. Ya, nanti kalian bisa membandingkan perbedaan antara tari bedana laku yang tadi sama tari bedana kreasi. Yeah.
catatan di bawahnya mengenai presentasi temannya. Oke. Karena kelompok itu kan ditulis sama kelompok temannya yang tampil ya nak ya. Kemudian di bawahnya kalian berikan catatan bagaimana ketika mereka presentasi. Sebelum kita tutup
Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di jam minggu depan kita ketemu lagi. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.